Jadi ini adalah pentas pertama kami, program penulis bertemu pembaca hero sekolah di SRK Lokyok Likas. Ini adalah sekolah pertama yang kami laksanakan program ini di Sabah, dan ini adalah inisiatif untuk berkongsi ilmu dan juga karier sebagai penulis dan pelukis komik. Dan kami memberikan taklimat dan juga persembahan, ada sketsa, ada gelak ketawa, supaya pelajar ni dia tak bosan dengan ceramah yang kami berikan tentang motivasi sebagai kerjaya penulis dan pelukis, dan juga bagaimana saluran bakat yang mereka ada itu untuk dijadikan sebaiknya. Kami juga ada sediakan infografik yang mana adik-adik boleh baca sendiri dan lihat sendiri proses pembuatan buku, dari proses penulisan, editorial, cetakan hinggalah menjadi sebuah buku. Dan harapnya adik-adik mendapat ilmu baru supaya adik-adik tahu menghargai buku dan bagaimana proses satu buku itu terhasil. Dan bukan itu saja, pelajar-pelajar ni semua dia boleh dapat bertemu dengan penulis dan pelukis, dapat bertemu dengan kami berdua dengan cara yang lebih dekat, dapat berbual, dapat tunjukkan karya, pada masa yang sama dapat bertanya secara depan-depan bersama penulis dan juga pelukis. Wah, okey. Sebenarnya ini adalah program percuma yang mana saya sendiri sebagai anak Sabah mahu berbaktilah supaya suatu hari nanti akan ada pelapis dan ramai lagi bakat-bakat yang kita cungkil dari negeri Sabah di bawah bayu. Jadi kami berdua mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada guru besar dan juga warga sekolah, guru-guru SRK Lokyok Likas kerana sudi menjadi pentas pertama kami untuk program penulis bertemu pembaca yang pertama ni pada tahun 2020. Jadi harapnya ini adalah pentas pertama dan untuk beratus lagi program-program yang akan kami adakan bertemu beribu-ribu dan berjuta-juta lagi pembaca di negeri Sabah. Jadi semoga program ini dapat memberikan impak yang positif kepada pelajar-pelajar, guru-guru serta kami berdua juga. Jadi jumpa lagi akan datang dalam program yang seterusnya, penulis bertemu pembaca, hero sekolah. Hari ini,